Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Amin. Nah, kalau kemarin gue udah sempet nge-reaction lagu Insan Biasanya Lesti ya teman-teman. Dan gue juga nge-reaction beberapa penyanyi pria yang cover lagunya Lesti. Dan ini gak adil dong ya kalau misalnya gue udah nge-reaction yang cover Lesti yang versi cowok, kalau gue gak nge-reaction juga yang versi cewek. Nah, ini ada beberapa penyanyi yang mencoba untuk meng-cover lagunya Lesti. Dan itu gila, gue tadi udah seleksi beberapa ya teman-temannya, gue ngelihat beberapa itu videonya keren-keren banget ya teman-temannya. Cuman gue di sini nggak pengen menonjolkan salah satu. Nanti gue di sini pengen acak, gue pengen nonton yang mana ya teman-temannya. Kira-kira kalian lebih suka yang mana, dan kalian bisa ketik di kolom komentar. Nah, kita langsung aja reaction cover lagu Lesti Insan Biasa yang versi cewek. 1, 2, 3. Nah, ini ada banyak banget yang cover lagunya Lesti ya teman-teman ya. Dan ini gue bilang tadi gue random aja, ini gue coba gue langsung klik yang ini aja nih tuh. Aku terdiam saat hati dan pikiranku tersenyum. Oh, ini ada selfie Insan Biasa. Coba kita lanjutin lagi nih dari awal masuk sih. Nah, pasti udah enak banget ini mbak ya. Coba kita lanjut tuh. Mengukur rasa cinta dan amarah mana yang ku. Wow, nice. Aku insan biasa, begitu juga dia. Ini tanpa polesan recording, benar-benar nyanyi depan kamera, suaranya asik banget ini mbak selfie ya. Coba kita lanjut lagi nih, masih panjang soalnya ini ke belakang nih tuh. Walau beratku mencoba kesempatan kedua. Yes, gue yakin bagus banget kalau udah ngelewatin part yang walau berat nanakes itu pasti, kalau bisa ngelewatin part itu pasti bisa menyelesaikan lagu ini dengan baik dan benar, dan so pasti enak didengar. Coba kita langsung baca komentarnya aja ini. Tuh, kok Selfie suka cover lagu Lesti? Mau dibanding-bandingkan dengan Lesti ya? Lesti aja kagak cover lagu Selfie, tapi sebaliknya ada apanya? Wow, ini ada apa? Gua nggak ikut-ikut. Gua cuma ngebacain komentar ya teman-teman ya. Udahlah, jangan menggiring opini dan jangan memperkeruh suasana. Biarkan siapapun yang mengcover. Yang jelas positifnya buat Lesti lagunya makin dikenal ya teman-teman ya. Siapapun yang mengcover nih. Ada Ahmad nih. Aku yang fansnya Lesti aja suka lagunya. Banyak yang cover itu, yang komen bagusan Lesti. Kenapa sih, heran? Oh. Kenapa jadi rame begini gitu. Sama-sama bagus dan syahdu, tapi lagu itu lebih bernyawa saat Lesti Kejora yang menyanyikan. Kita juga terbawa perasaan. Ya, karena memang itu lagu adalah cerita hidupnya Lesti. Dan kalaupun orang lain untuk mencoba mengcover, ya itu dengan ciri khasnya masing-masing gitu ya. Kalau menurut gue sih lebih membuat lagu Insan Biasa ini lebih berwarna sih ya teman-teman ya. Kita ambil positifnya aja. Coba kita lanjut aja, kita random aja ke yang ini nih mbak, yang ini nih. Wait, ini ada Revina Alvira nih. Coba kita lah dengerin nih mbaknya nih tuh. Aku rela hadapi semua, aku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Asik banget sini. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa. Aduh, bagus banget mbak suaranya, tapi sayang kenapa mbaknya miring-miring, mukanya cuma kelihatan sebelah mbak. Aduh, coba kita bacain komentarnya ini tuh. Teh Revina, please lagunya enak banget aku. Please, suaranya enak banget. Oke. Okay. Ditunggu cover yang versi Kak Revina. Bagus suaranya ya Teh tuh. The best lah suaranya, aku putar berulang-ulang. Banyak yang suka ini Teh Revina, coba bikin cover-cover yang lain ya. Nih coba gua acak lagi, gua random lagi. Lihat pilih-pilih yang mana. Nah ini kayaknya bagus nih. Coba kita lihat. Ngobain single terbaru Lesti Insan Biasa. Oh, asik banget ini. Salahkah aku bertahan di saat hati bimbang. Oh, ini gak jauh beda sama yang pertama tadi ya teman-teman. Ini keren banget sih sumpah. Coba kita lanjut lagi nih. Dosakah
Berikan maaf karena jiwaku retak. Yes. Aku terdiam saat hati dan pikiranku tak sama. Mengukur rasa cinta dan amarah mana yang ku coba kita bacain komentarnya nih teman-teman ya. Coba nih, keren nih, candu banget Teteh nyanyinya tuh, merdu. Salam fix suaranya yang merdu. Oke, Masya Allah suaranya merdu Mbak tuh, bagus banget suaranya. Coba kita lanjut lagi nih tuh. Aku insan biasa, begitu juga. Ah, wait. Ini ada part yang paling sulit, coba kita dengerin nih versinya si Mbak ini nih. Ah, tuh. Walau berat ku mencoba kesempatan kedua. Oh, ini agak beda ya, enggak terlalu teriak-teriak cepet apa ya, cuman jatuhnya enak banget nih Mbaknya nih. Coba lanjut nih, tuh. Hadapi semua, ku buka hati seluas. Aku ikhlas, andai dunia tak lagi ramah pada. Oke, teman-temannya coba kita spill lagi komentarnya. Di bawah ini masih banyak banget komentar-komentarnya ini. Tuh bagus, Masya Allah, salam. Fix saling support kak, tuh merdu kak suaranya. Suaranya bagus banget kak. Oh ini banyak banget yang mensupport nih komentarnya teman-teman ini. Coba. Ini positif sama sih, sekarakter sama Sri Devi. Oh, adem lembut banget suaranya. Yes. Oke. Ah, ini banyak banget yang mengcover lagunya Lesti dan itu semuanya bagus banget semua, keren-keren semua ya, teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support channel gue dengan cara like, comment, and subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau gue upload video-video terbaru kalian selalu dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.